Oke guys, selamat berjumpa lagi dengan saya di channelnya Jejak Kuliner 09. Semoga perjumpaan kali ini tetap diberikan keberkahan dan diberikan umur yang barokah dan dilancarkan segala urusan kita dalam bidang pekerjaan dan dalam rumah tangga kita tetap diberikan keharmonisan guys ya. Oke guys, kali ini saya akan mau makan satu bungkus nasi guys ya, kayaknya nasi lalapan guys. Wow, mantap. Ditambah sambal apa itu, ditambah sambal telur kodok guys ya, telur kolop itu guys. Wow, mantap kayaknya guys, enaknya luar biasa. Wih, bikin penasaran ini guys ya. Oke guys, ada dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan kita dan pola makan kita, dan banyak-banyaklah minum air putih guys ya, biar kita tetap diberikan kesehatan yang mantul banget karena kesehatan itu paling penting dalam hidup kita guys ya. Jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan kita, jangan kemana-mana, tetap di channelnya Jejak Kuliner 09. Oke guys, ini udah persiapan mau makan lalapan di sini. Ada ayam guys. Ini sambal terasinya mantap banget sayangnya. Luar biasa ini. Wih. Kita coba tambal terasinya dulu guys ya. Wah, mantep banget guys, lalapannya, sambal terasinya bikin maknyus guys, ini. Mantapnya luar biasa guys, kita apa ya, makan lalapannya mantap ini guys. Banget guys, sambal terasinya buat pedes, bikin lidah bergoyang guys makannya. Wih. Thank you.
Alhamdulillah udah selesai makan nasi lalapannya sama sambal terasi. Wah, mantep banget guys, apalagi ada telur kolopnya itu guys, telur digodok itu tambah mantep, luar biasa guys ya. Apa boleh bah beri wajem buah cerotoku guys, disoku guys. Oke, terima kasih udah ngikutin saya di channel Jejak Kuliner. Jangan lupa tetap jaga selalu kesehatan guys ya.